rekaman ini sebetulnya walaupun kita hanya terdiri dari dua kelurahan, yaitu Gunung Kentur sendiri dan Kelurahan Purwoki nanti, walaupun kecamatan ini adalah kecamatan yang paling kecil di Kota Yogyakarta, tapi potensinya sebetulnya kalau kita gali, dalami lebih detail lagi itu sebetulnya sangat banyak ya, karena dari bentang yang ada di timur Kali Todhe sampai dengan di Jalan Sultan Agung di Kali Manunggal sebaling sebelah timur, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan wisata ataupun kegiatan budaya, terutama budaya yang selama ini dilakukan. Bikin alat ini harus sesuai dengan pakai rasa, Mbak. Jadi terus untuk bahan-bahannya, untuk ini kayunya ini tinggal selera yang pemesan, selera pemesan. Terus bambunya juga dari bambu petung, jadi tidak sembarang bambu bisa dipakai. Terus ini juga strengthnya, jadi cuma diikat aja tanpa ada paku, tanpa ada baut. Jadi cuma diikat pakai senar saja. Untuk proses pembuatan paling sebentar 2 hari, Mbak. 2 hari ini sudah bisa selesai. Terus apa yang membedakan panahan Mataram sama panahan biasa, Pak? Kalau yang panahan tradisional, yang paku alaman itu adalah bahannya dari tradisional kayu dan bambu, sedangkan untuk panahan yang nasional itu adalah yang pakai fiber. Terus yang tradisional ini tidak ada alat bidik, jadi kita bermain jembaringan benar-benar dengan rasa. Laki-laki bisa bersila, kalau yang perempuan bisa bersimpuh maupun bersila. Jadi ini harus diangkat seperti ini dan busur arah jam 2. Nanti di sana ada sasarannya, itu adalah namanya bandulan, itu adalah tradisional khas Kota Jogja. Itu adalah peninggalan Kanjeng Gusti Pakualaman ke-8. Jadi kita menguri-uri budaya jembaringan asli Pakualaman. Nanti ini yang atas 1 jari, yang bawah 2 jari. Ini di tengah-tengah ada tempatnya untuk nok anak panah. Setelah itu kita tarik gini. Jadi kalau tidak ada anak panahnya, jangan sampai dilepas.
adalah pendopo Broto Diningrat, peninggalan dari terah dari keluarga Paku Alam kedua. Entas biasanya kami menyajikan daharan ini, ada namanya daharan Prawan Kenes dan Kapiratu, dan juga minumannya adalah minuman berpetok. Daharan ini kegemaran dari Paku Alaman ketujuh. Simbol